Baiklah, kabar dari Sarawak kita mulakan dengan berita yang mana kadet bomba di negeri Sarawak akan terus diperkasakan. Abdul Majid Azman ada bingkisannya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Masyarakat terutama pelajar sekolah perlu didedahkan dengan pengetahuan asas bomba, terutamanya dalam situasi cemas di sekolah maupun di luar. Oleh itu, penglibatan pelajar di dalam Persatuan Kadet Bomba Sekolah merupakan satu platform yang baik untuk mereka mendalami ilmu menyelamat diri dan berbakti kepada negara. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak, Khairuddin Rahman, seramai 140 kadet dan guru pengiring daripada 7 zon di seluruh Sarawak terlibat dalam kursus yang dianjurkan bermula Ahad lepas. Beliau memaklumkan kursus perkhemahan kadet bomba yang berlangsung selama 4 hari itu banyak memberi manfaat dan dorongan serta ilmu pengetahuan kepada kadet yang terlibat untuk melayakkan diri mereka ke peringkat kebangsaan seterusnya. Khairuddin Rahman memberitahu melalui aspek cabaran kadet, mereka akan diuji dengan kekentalan tentang ilmu kendiri atau menyelamat diri supaya dapat digunapakai untuk masa depan. Kita haraplah ilmu yang dipelajari, sebab dalam mesej utama kita objektifnya ilmu kendiri ataupun menyelamatkan dirinya di sama-sama menghadapi kata orang situasi yang cemas, mereka akan dapat memberi bantuan sewajarnya lah. Jelasnya, bukan setakat ilmu pengetahuan sahaja perlu diambil kira, tetapi persiapan dari segi mental dan sihat tubuh badan juga amat dititik beratkan bagi memastikan kadet-kadet ini lebih bersedia ketika di dalam situasi yang sebenar. Selain daripada itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Sarawak mencatatkan penurunan kes-kes kebakaran di negeri itu. Dalam perkembangan sama, Khairuddin mendedahkan statistik kebakaran yang direkodkan sejak awal tahun ini menunjukkan penurunan berbanding tahun lalu. Jelasnya, tindakan pantas penduduk tempatan terutamanya penghuni rumah yang pernah diberi kursus asas bomba menampakkan kesan yang positif. Menurut beliau lagi, kempen yang telah digerakkan dan kerjasama antara komuniti yang diwujudkan serta peranan media telah membantu mengurangkan serta mengingatkan masyarakat bahawa pencegahan adalah tindakan bersama. Nilai kerugian 2018 saya boleh melihat dari peratusan lah, sebab harta yang terlibat tak silap saya 40% musnah. Itu jumlahnya insyaallah kita akan bagilah, sebab dengan saya tak ada lagi jadinya jumlah kita dapat daripada operasi, tapi kita jangkakan kita nak kurangkan sebab di bawah norm antarabangsa lah, kemusnahan kerugian tidak boleh melebihi 10%. Sekian dahulu kabar dari Sarawak untuk hari ini. Jika anda tertinggal kabar dari Sarawak maupun kabar dari Sabah hari ini atau hari-hari sebelumnya, jangan risau. Layari saja laman web kami, srawani.com. Saya Asim Hassan dan kita jumpa lagi.